Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ketika kita dikomplain sama orang, lo marahin lagi dong? Gue marahin lagi lah. Jadi ngadi lu. Oh, airnya kurang mik. Ya Allah, sampai bocor si mik. Nih, kurang mik. Oh, minta lagi. Ada minta lagi. Bayar sendiri ya? Makan di belakang Menara Eiffel. Keren banget. Zodiaknya apa? Mik. Minggu. Hai gengsku, welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Nah, kali ini jalan-jalan nih kita buka puasa di mall bersama siapa? Mik apa? Mik Hidaya. Hidaya. Dan ini rencananya ini kita berempat tapi belum pada dateng. Nael sama Panji, jadi kita berdua dulu di gengsku. Yaudah kalau gitu gengsku, tungguin aja ya. Nanti kita mau makan apa buka puasanya. Oke. Makanan yang tadi kita order ini ada brokoli, udang, terus ini sapi, terus ini mukmik, nasinya 2. Ya, Mik. Iya. Terus ini apa, Mik? Apa nih? Apa nih? Apa? Kacang. Kacang merah. Iya. Oke. Gengs Q, kita lagi nungguin azan nih. Kita udah azan belum ya? Wah, ini view-nya bagus banget nih. Jarang-jarang suka di luar gitu, gengs Q. Yang kumpul semuanya. Karena jarang ngumpul. Biasaan gua di rumah. Atau kalau nggak gua di lokasi syuting. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Waduh. Kita bingung nih kalau buka puasa di luar tuh udah azan belum. Jadi kita buka siaran TV ya. Gua matiin dulu ya, gengs. Udah buka puasa, gengs. Yuk kita buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas subtu wa bika amantu wa la rizqa abra wa tadroma tiga ya. Gengs Q, es kacang merahnya. Wow. Kita makan es kacang merah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Mik? Enak, Kak? Ini gak ada tajilan gorengan gitu. Padahal tadi kita udah beli gorengan ya. Iya. Widi. Kamu bisa enggak? Bisa enggak bikin ginian, Mik? Yakin bisa. Kalau caranya bisa. Iya. Yeah. Jadi itu nanti kita update lagi ya, kita mau makan apa lagi. Guys, ini makanannya, gengs. Kita tinggal segini. Tadi lupa. Nael udah datang, Banjo udah datang. Ini padahal menunya satu lagi belum keluar nih, jamur enoki. Gengs juga. Selamat buka puasa, gengs Q. Ayam cacuannya enak ditawan ini. Tuh, udang brokolinya. Pas banget nih, pas azan maghrib kita udah ada dapet makanan yang lain belum. Bumbunya keren banget. Seru banget makan sambil duduk. Yang hebat tuh kalau makan gitu tuh pelayannya ya, lagi puasa sambil rasain banget dulu. Oh nih, kita dengar ceritanya Panji. Jadi Panji ini dulu pernah jadi captain di salah satu restoran. Terus gimana, Ji? Kalau lagi puasa, captain itu apa, Ji? Ceritain dong. Captain itu di bawahnya supervisor. Kerjanya apa? Kalau misalkan lagi kredit, lagi rame mah apa aja sih, sama aja kayak waiter gitu. Karena ngebantu-bantu. Lebih untuk kayak laporan, stok makanan apa yang lagi kurang, apa yang habis, yang order tuh kita. Oke. Nah, terus kalau pas buka puasa gimana? Kan harus melayanin. Terus harus buka juga gimana?
cuman ngebatalin doang. Batalin doang? Batalin terus minum doang gitu. Iyalah, nggak ada kesempatan buat makan. Makannya kapan dong? Nah, biasanya kan di setiap kita kerja juga pasti kan nggak semuanya musliman. Pasti kan ada teman yang non muslim juga, biasanya gantian. Gantian untuk misalkan kayak ganjil makan dulu, misalkan pakai gorengan atau pakai apa, misalkan 5 menit ganti lagi masuk lagi yang muslim puasa. Nah yang non muslimnya masih tetap in charge di lapangan. Hebat banget ya, berarti para pelayan itu luar biasa banget. Lah bahkan lebaran aja gua kerja. Gak ada libur. Itu lebaran tuh lagi rame-ramenya ya. Lo lebaran, lo ya. Keluarga? Enggak, jadi cuma sholat, ya. Maaf-maafan, langsung berangkat kerja. Wow, di sini ada juga yang gak apa-apa sih, seperti Panji dulu. Terus komen nih, hebat banget, luar biasa banget. Jadi tahu banget rasanya gimana ketika kita dikomplain sama orang. Lo marahin lagi dong? Gua marahin lagi lah. Ngadi lu. Nah biasanya kalau itu captain, kalau nggak supervisor yang turun tangan ketika ada ya komplainan dari customer. Thank you Panji informasinya. Sampai kita nunggu jamur Enovi yang belum datang dari tadi. Wow, kita lagi di Menara Eiffel. Nih belakang kita Menara Eiffel. Wow, ini Menara Eiffel lagi pembangunan, gengs. Apa? Oh, airnya kurang mic. Ya Allah, sampai bocor si mic. Ini kurang mic. Terus gimana? Kenapa habis? Tadi seret. Ya Allah. Terus jadi gimana dong? Minta lagi. Oh, minta lagi. Ada minta lagi. Bayar sendiri ya? Agak ada tulis. Agak ada bilang eh. Gengs, dulu di saat makanannya udah mau habis, baru datang nih jamur enoki. Oh, sana ya? Iya. Alat gengs Q, tapi gak apa-apalah, kita cemilin aja. Wow. Ayo guys, ayo mic, cemilin mic. Gak kelakuan nih makan kita. Enak banget ya, makan di belakang Menara Eiffel. Keren banget, kalau malam Menara Eiffel tuh ya. Gimana proyek kamu, Mik? Bagus tuh, kan banyak banget nih yang cerita katanya jamur enoki itu racun. Bener gak sih, kalau kalian tahu info tentang jamur enoki dan valid, boleh dokumen dong, ya. Nih, jadi Mukmik itu lahir tanggal berapa, Mik? 19. Sejak tahun 18 ya? Bagus, Mei. Iya, kayaknya. Tahu saya. Pokoknya Mei juga di Cocon. 15 aku kayaknya. Iya, kamu 19 ya? Iya, 19. Lu, El? 2. 2, Mei? Boong lu? Serius. Beneran? Bentar lagi berarti, anjir. terus berarti zodiaknya apa, Mei? Zodiaknya apa? Minggu. Kok Minggu sih? Ya Allah, itu hari zodiak masa nggak tahu sih, Mik? Zodiak, bintang, horoskop, ada Scorpio, ada Leo, ada Capricorn, Aquarius, kamu apa? 7 deh kayaknya ya. Kejora. Ya bintang 7, kok nggak bintang kejora? Kamu nggak tahu, Mik? Kurang tahu. Jadi nggak pernah tuh nanya apa teman-teman kamu ngebahas, bintang lo apa? Nggak pernah. Gak pernah? Ya Allah, sedih amat. Tolong gengs, kasih tahu dong bintangnya Mukmik apa nih, 19 Mei. Ya kasih tahu ya. Kalau setahu gue sih Mei itu kalau gak Taurus, Leo ya? Enggak, Leo kan Agustus. Agustus, Taurus. Air mata gitu. Gemini gitu. Air? Enggak. Air? Itu iya. Sio kan? Itu juga bukan. Sio mah bukan. Apa dong? Akhirnya kok udah tahu kemarin. Nggak apa? Matahari. Nggak tahu. Dewa matahari. Bukan. Aduh ngakak banget anjir, matahari. Matahari. Ya Allah kok matahari sih. Astagfirullahaladzim, Mik. Jadi apa, Mik? Matahari. Taurus. Minggu. Taurus. Taurus. Taurus kamu.
Tahu rusu apa? Tahu rusu apa? Lambangnya. Suh, sampai di sini aja buka puasanya. Semoga kalian buka puasa juga berkah puasanya, diterima amal ibadah puasanya, dan mudah-mudahan full sebulan penuh. Okay. Lupa kata bijaknya belum ada nih. Ayo, kata bijak saya kali ini adalah cinta itu tidak bisa dipaksa, cinta itu bisa tumbuh karena terbiasa. Iya. Nah, terus terus gimana sih? Ini karena ini dari si Nail nih kayaknya nih. Semua ada. Ya udah kalau gitu kan su, cinta itu tidak bisa dipaksa tapi bisa tumbuh karena terbiasa. Itu kata bijak muslim. Benar atau enggak? Tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.